negara Kota Palembang dan Semarang merupakan kota besar di Indonesia. Semarang adalah kota yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Kota ini memiliki berbagai bangunan bersejarah, termasuk Kota Tua Semarang. Semarang juga terkenal dengan masakan khasnya seperti lumpia Semarang. Sementara, Palembang adalah kota terbesar di Pulau Sumatera bagian selatan. Kota ini memiliki budaya kaya, terutama dalam bentuk festival dan tradisi tahunan. Sungai Musi yang melewati kota ini juga menjadi daya tarik utama. Semarang adalah sebuah kota yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Selama bertahun-tahun, kota ini telah mengalami perkembangan dan transformasi yang signifikan. Pertumbuhan dan evolusinya dapat dikaitkan dengan berbagai faktor seperti urbanisasi, peningkatan populasi, dan pembangunan ekonomi. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan migrasi perkotaan, Semarang menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur, transportasi, dan kelestarian lingkungan. Kota Semarang, yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa di Indonesia, memiliki kekayaan sejarah perkembangan yang dapat ditelusuri kembali ke zaman dahulu kala. Kota ini telah mengalami perubahan signifikan selama berabad-abad dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penjajahan, perdagangan, dan urbanisasi. Salah satu catatan paling awal tentang Semarang berasal dari abad ke-9, ketika kota ini masih merupakan desa nelayan kecil yang dikenal sebagai Cinsak. Pada abad ke-16, Semarang menjadi pelabuhan perdagangan penting di bawah kekuasaan Kesultanan Demak. Pada periode inilah, kota mulai tumbuh dan berkembang secara ekonomi. Kedatangan Belanda pada abad ke-17 menandai titik balik sejarah kota Semarang. Belanda membangun kehadiran kolonial di kota ini dan mengubahnya menjadi pusat perdagangan dan administrasi utama. Mereka membangun kanal, mengembangkan infrastruktur, dan melaksanakan inisiatif perencanaan kota yang membentuk lanskap kota. Pentingnya Semarang sebagai pusat perdagangan terus berkembang selama masa kolonial dan menjadi pelabuhan penting bagi ekspor komoditas seperti kopi, gula, dan tembakau. Selama bertahun-tahun, kota ini telah menghadapi berbagai tantangan termasuk gempa bumi dan perubahan politik. Namun kota ini secara konsisten berhasil beradaptasi dan mengubah diri. Saat ini, Semarang adalah kota metropolitan yang berkembang dengan warisan budaya yang beragam dan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Urbanisasi dan pembangunan infrastruktur memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan transformasi Semarang menjadi kota yang ramai seiring dengan meningkatnya populasi dan urbanisasi. Kota ini telah mengalami perbaikan besar dalam infrastrukturnya untuk mengakomodasi kebutuhan penduduk dan dunia usaha. Investasi pada jaringan transportasi, seperti pembangunan jalan dan jembatan baru, telah meningkatkan konektivitas di dalam dan luar kota. Selain itu, perkembangan sistem transportasi umum modern, termasuk sistem bus rapid transit BRT Trans Semarang, telah menyediakan moda transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan bagi para komuter. Perluasan dan perbaikan infrastruktur di Semarang tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, namun juga meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Industrialisasi mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi kota Semarang. Kota ini telah mengalami perkembangan pesat di berbagai industri, termasuk tekstil, pengolahan makanan, dan manufaktur. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor, seperti kebijakan pemerintah yang mendukung, insentif investasi, dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Lokasi strategis Semarang sebagai kota pelabuhan juga berkontribusi terhadap perkembangan industri, memfasilitasi perdagangan, dan menarik investasi asing. Sektor industri tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi kota secara keseluruhan. Selain itu, industrialisasi di Semarang telah menghasilkan peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum. Ketika kota ini terus menyaksikan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi, penting bagi para pembuat kebijakan untuk memastikan praktik pembangunan berkelanjutan untuk memitigasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Semarang
seperti banyak kota lain yang berkembang pesat di Indonesia. Menghadapi berbagai tantangan lingkungan dalam upayanya mencapai pembangunan berkelanjutan, salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah masalah pengelolaan sampah. Dengan bertambahnya populasi dan meningkatnya urbanisasi, kota ini menghasilkan sejumlah besar sampah sehingga membebani infrastruktur pengelolaan sampah yang ada. Praktik pengelolaan limbah yang tidak memadai, termasuk pembuangan yang tidak tepat dan terbatasnya fasilitas daur ulang, berkontribusi terhadap polusi dan degradasi lingkungan. Selain itu, Semarang rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas banjir serta kenaikan permukaan air laut. Tantangan lingkungan ini memerlukan upaya bersama dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menerapkan solusi berkelanjutan. Proses yang kompleks dan memiliki banyak aspek yang telah mengubah kota ini menjadi pusat perkotaan yang berkembang. Dari awalnya sebagai desa nelayan kecil hingga statusnya saat ini sebagai pusat ekonomi dan budaya utama, Semarang telah mengalami pertumbuhan dan perubahan yang signifikan. Transformasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk intervensi pemerintah, peluang ekonomi, dan perubahan masyarakat. Lokasi kota yang strategis dan sumber daya alam juga berperan penting dalam perkembangannya. Namun perlu diingat bahwa kemajuan ini bukannya tanpa tantangan. Permasalahan seperti urbanisasi, pembangunan infrastruktur, dan kelestarian lingkungan memerlukan perhatian dan solusi berkelanjutan untuk menjamin kesinambungan pertumbuhan dan kesejahteraan kota Semarang. Kendati warganya sangat heterogen, namun kehidupan sosial masyarakat kota Semarang sangat damai. Toleransi kehidupan umat beragama sangat dijunjung tinggi. Inilah faktor yang sangat mendukung kondisi keamanan sehingga Semarang menjadi kota Indonesia yang sangat baik untuk pengembangan investasi dan bisnis. Sebagai kota metropolitan dan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang juga memiliki fasilitas yang sangat memadai. Di sini terdapat fasilitas pelabuhan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perbelanjaan, kawasan bisnis, DLL. Kota Semarang nampaknya akan terus berkembang. Selain sebagai kota perdagangan juga menjadi kota jasa pariwisata. Oleh karena itu, di Semarang terus bertumbuh hotel-hotel dari kelas, melati hingga bintang. Perkembangan menjadi kota jasa itu akan ditunjang sarana transportasi udara dengan Bandara Ahmad Yani yang ditingkatkan statusnya menjadi bandara internasional, maupun transportasi darat berupa kereta api KA dan bus dengan berbagai jurusan.
Kota Palembang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus kota tertua di Indonesia. Sebagai salah satu destinasi pariwisata, Kota Palembang terkenal dengan kuliner pempek dan jembatan Ampera yang terbentang di atas Sungai Musi. Letak Kota Palembang juga cukup strategis karena dilalui oleh jalan lintas Sumatera yang menghubungkan berbagai daerah di Pulau Sumatera. Kota Palembang dibelah oleh Sungai Musi menjadi dua wilayah, yaitu Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Selain Sungai Musi, terdapat tiga sungai besar lainnya yang melintasi Kota Palembang, yaitu Sungai Komeri, Sungai Uge, dan Sungai Keramasan. Keempat sungai besar tersebut memiliki ratusan anak sungai yang dahulu menjadi jalur transportasi ke daerah pedalaman. Kini, sungai-sungai tersebut mengalami perubahan fungsi, antara lain sebagai drainase dan untuk pengendalian banjir. Untuk kepadatan penduduk Kota Palembang yakni 4.722 jiwa per kilometer. Upah minimum di Kota Palembang sebesar 3,4 juta rupiah dengan laju pertumbuhan ekonomi 6,69%. Untuk angka kemiskinan di Kota Palembang, sebanyak 179.320 jiwa atau 10,5%. Tingkat pengangguran penduduknya sebanyak 8,2% dari jumlah penduduk. Visi dan misi Kota Palembang tahun 2018 sampai tahun 2023. Palembang Emas Darussalam tahun 2023, yaitu elok, Kota Palembang memiliki lingkungan yang bersih, indah, hijau, tertata sehingga nyaman, dan layak huni. Masyarakatnya ramah, santun, bersahabat, sehingga menarik untuk menjadi tempat tujuan melakukan berbagai aktivitas, baik ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, olahraga, dan investasi. Madani, Kota Palembang masyarakatnya menjunjung tinggi norma, nilai-nilai dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi, beradab, beriman, berilmu, tertib dan patuh kepada peraturan yang berlaku, memiliki peradaban yang tinggi, mengedepankan kesetaraan, transparansi, demokratis dan berkeadilan sosial, serta memiliki toleransi dalam pluralisme, partisipasi sosial yang luas dan supremasi hukum. AMAI, Kota Palembang kondisinya kondusif, masyarakatnya aman untuk melakukan berbagai aktivitas, tidak terjadi konflik sosial baik vertikal maupun horizontal dan para investor aman untuk berinvestasi, serta aman untuk menyelenggarakan event nasional maupun internasional. Sejahtera, Kota Palembang memiliki masyarakat yang mempunyai taraf hidup berkualitas dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perumahan, dan lingkungan, taraf dan pola konsumsi, serta sosial lainnya. Darussalam, Kota Palembang menjadi kota yang aman, damai, tentram, makmur, dan sejahtera, serta adanya harmoni antara kehidupan manusia dan alam.